saya nama Kusroyo, anggota Kus Saudara, ya Kus Plus, ya no Kus. Kita ini hidup dari musik dan untuk musik. Masa kecilnya saya paling bandel di antara anak-anak Kusroyo ini. Kita ini keluarga besar, eksodus ke Jakarta tahun 52. Setelah sampai saya selesai SR, saya pindah ke Jakarta. Bapak, ibu, semuanya keluarga pindah ke Jakarta. Kalau Gus Saudara, awalnya saya ini kan perantau. Pada waktu awal-awal tahun 63, aku pulang ke Jakarta. Terus aku dengarkan Pak Yo, Pak Yon sama Pak Tony itu bermain gitar gitu. Lagunya, lagu Everly waktu itu. Karena saya ini merasa nakal, lagunya apa? Problem. Problem, problem, problem all day long. Nyindir aku sepertinya. Begitu saya masuk, dia lihat aku pulang. Waduh, Mas Tony teriak, "Nomu pulang, nomu pulang. Ayo nanti suruh main drum aja dia." Aku ini masih tampil, teman. Saya ini masih nyanyi di panggung, saya masih bikin-bikin lagu, anu segala macam, saya masih ngurusin anak-anak musik. Aktif sih enggak, tapi aku ini membantu yang muda-muda ini. Aku ini workaholic, jadi kalau enggak kerja apa yang bisa saya kerjakan, kok rasanya sepi gitu. Saya ini dari dulu senang melihat kayu-kayu yang nganggur gitu, itu tak bikin-bikin. Kita ini semua menyelesaikan perjalanan. Enggak yang kecil, enggak tua yang. Dan apa yang dinilai sama Tuhan kita ini? Bukan pangkat kita, bukan jabatan kita, bukan kekayaan kita. Tapi perjalanan kita di dunia ini, apa yang kita lakukan? Enggak ada di sana misalnya. Oh ini presiden, tempatnya di sini. Ini orang kaya tempatnya, nggak ada. Saudara-saudaraku, adik-adikku, anak-anakku, di dalam menyelesaikan perjalanan hidup ini, kita harus berpegang pada balance atau keseimbangan supaya kita bisa hidup tentram damai. Tanpa itu bullshit semuanya itu, ya. Wes, merdeka seutuhnya.